Oke, selamat datang kembali pelanggan Heki Family. Oke ya, kali ini kita akan melakukan sulap kartu lagi. Kita pakai kartu dengan latar belakang merah ini ya. Oke, kita taruh sini. Untuk memastikan bahwa kartu ini tidak dibuat-buat gitu kan ya, kita kocok seperti ini aja. Oke, bilang stop ya, stop. Oke, sekarang kita taruh dua kartu di sini ya, lalu kita taruh seperti ini. Kita potong seperti ini. Sekarang kita cek lagi bahwa kartunya ini sebenarnya memang normal ya. Oke, kalau tahu bahwa itu sudah normal, sekarang kita potong ya. Potong seperti ini. Oke, potong lagi seperti ini. Oke, terakhir potong seperti ini. Udah ya. Sekarang kita lihat ketika saya melakukan seperti ini, bilang stop ya. Untuk kita taruh kartu ini, stop. Oke, stop di sini kita taruh ini. Lalu kita taruh begini. Kemudian bilang lagi stop untuk ditaruh kartu itu. Oke, stop. Oke, taruh ini ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Kartu ini berpunggungan dengan ini. Kartu ini berpunggungan dengan ini. Kita lihat, ini adalah soulmate-nya. Kita lihat juga ini. Ini juga soulmate-nya ya. Yang lebih lagi, kita lihat ini. Belakangnya ini adalah merah semua ya. Kita lihat kartu yang ini. Sret. Nah, ini biru semua. Itu tadi adalah sulapnya. Sekarang rahasianya. Rahasianya adalah kita siapkan kartu seperti ini. Ya. Ini terserah kartu yang mana aja, yang penting ini adalah soulmate-nya. Kemudian yang di bagian ini kita buang juga yang sama ya kartunya. Jadi di sini itu sudah tidak ada kartu ini lagi. Lalu cara mainnya bagaimana? Cara mainnya ini terserah mau dibuat gimana, begini juga bisa. Ya, kita taruh di belakang seperti ini. Ketika kita mengambil dari sini, itu hati-hati jangan sampai kelihatan birunya ini. Jadi kita ambil seperti ini. Kemudian kita kocoknya itu seperti ini, ya. Hati-hati begini. Nah, di akhir-akhir ketika kita nyuruh mereka berhenti, itu kita pakai seperti ini. Nah, ini stop gitu kan. Oke, kalau stop kita pakai yang ini kan. Lalu kita taruh dua di sini. Kemudian ini kita taruh sini. Nah, ketika kita melihat seperti ini, itu kita lihat kartu kita yang di sini nih kan, yang biru ini kan, yang merah ini.
Atau biar ini agak ke tengah, kita tambahin dulu sedikit dari sini, selesai seperti ini. Kemudian ketika sampai di sini ya sudah tahu kita bahwa ini adalah yang belakangnya merahin tadi. Pura-pura begini-begini. Nah, ini di sini kita kunci. Kita kunci dengan ini misalnya. Nah, seperti ini. Ini enggak kelihatan dari sini, tapi dari sini sebenarnya sedang kita kunci. Ya. Habis itu kita ambil berapa segini kartu misalnya untuk ditaruh sini. Oke ya. Lalu kita ambil lagi sebagian misalnya taruh sini. Ini tetap kita kunci ini. Dan terakhir kita ambil seperti ini. Lalu kita balik sebentar untuk memastikan bahwa ini adalah normal merah. Di sini ini juga sudah merah. Ya kan? Ini sudah merah. Sekarang kita suruh mereka untuk bilang stop. Stop sini, oke di sini. Ini kan masuk ke sini, artinya ini sudah berhubungan dengan ini. Bilang stop lagi. Maka ini sudah berhubungan dengan ini. Oke. Di situ kita giniin yang seperti tadi. Kita lihat begini. Mana tadi satunya? Nah, ini juga begitu. Nah, habis itu kita giniin. Kita kejutkan mereka dengan belakangnya ini yang berbeda. Oke ya. Itu adalah trik hari ini. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe untuk mendapatkan trik yang lain. Silakan menghibur teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, mari kita cari pemenang sulap minggu kemarin ya, trik ke-31. Kita lihat di sini jumlah komentator ada 13 dan dikurangi saya 1 jadi ada 12 ya. Kita tes dulu. Ya, bisa kita ganti 12 dan pemenangnya adalah nomor 2. Oke. 1 2 Bayu Pur. Selamat untuk Bayu Pur ya.